Hai guys, kita unboxing lagi yuk parfum Oriflame. Di video kepo atau kenal produk Oriflame kali ini, aku mau ngebahas parfum Eclat Made Moisture. Di bagian belakang kemasan parfumnya ini sudah tertera ingredients, kemudian isi parfumnya berapa mili dan kandungan alkoholnya berapa persen, kemudian diproduksi di mana, dan juga sudah ada label halal dari MUI dan pastinya juga sudah terdaftar di BPOM. Oke, sekarang kita unboxing yuk parfumnya seperti apa. Lucu banget ya. Ya iyalah, emang parfum ini buat perempuan kok. Jadi kemasannya mungil banget nih, 50 ml, dan ini kemasannya lucu banget ya seperti ini. So, kalau kamu bepergian pakai tas kecil, ini nggak bakalan makan tempat sih. Kalau ngomongin parfum Oriflame varian Eclat, wah, udah deh nggak bakalan kecewa sama wanginya ya. Termasuk Eclat Made Moisture ini. Nikmati aroma yang mengekspresikan kelembutan feminim yang anggun dan eksotis. White hibiscus yang menghembuskan elegansi harum floral yang halus dan segar. Bunga ini menghadirkan elegansi klasik Paris yang romantis. Sahabat sempurna banget deh untuk kamu perempuan modern yang berjiwa muda. Bentuk botolnya ini mirip berlian banget ya. Oke, mari kita coba wangi dari Eclat Made Moisture ini. Kalau mencium dari aromanya, wangi parfum ini bukan tipe wangi yang strong ya, tapi wangi aroma yang lembut. Itulah kenapa jenis parfum ini memang wanginya wangi feminim. Parfum ini juga pas banget kalau dipakai pas siang atau malam hari. Kemudian juga ini pas banget gitu ya untuk kamu yang berjiwa muda, wanginya tahan lama gitu ya, apalagi kalau aktivitas kita itu banyak di dalam ruangan. Tips atau cara penggunaan parfum agar wanginya tahan lama. Kamu bisa semprotkan parfum di bagian pergelangan tangan yang ada nadinya, lalu bisa juga di bagian siku dalam, bisa juga di bagian belakang lutut, atau di bagian belakang telinga. Ini bisa bikin wangi parfum jadi lebih tahan lama. Gimana? Parfum Eclat Made Moisture ini apakah jadi salah satu list parfum yang pengen kamu coba juga? Bisa langsung klik link ada di deskripsi ya. Di sana lagi ada penawaran spesial loh. Thanks for watching. Request parfum apa lagi yang mau aku review? Boleh langsung aja komen ya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe channel ini. Biar Ridwan makin rajin untuk upload video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.